Halo teman-teman, balik lagi sama Kodrat dari Kaya Liner. Ini jadi kita lagi di mana lihat nih? Gini ceritanya, hari ini tuh gue lagi di rumah Ray, editornya Kaya Liner. Pas kita mau kasih data, pas editing ya Ray ya, taunya openingnya nggak kerekam sama Beboy. Juara nggak tuh, Boy? Juara nggak? Oke teman-teman, jadi gini aja. Nanti kita tuh ada syuting di pembukaannya Kebab Istanbul Abi Mustafa. Dia di Bekasi ya, cabang ke 320 sekian. Wah banyak sekali sih. Nanti kita lihat di situ ada ngobrol sama Abi Mustafa, ada beberapa food vlogger, sama yang pasti review makanan sama tempatnya. Ikutin terus channel kita, jangan lupa subscribe sama tombol lonceng di bawah ya. Yuk. Ini di sini ternyata banyak food vlogger loh. Banyak konten creator. Konten creator. Siapa nih salah satunya? Ini bisik-bisik. Pakai mic enggak sih? Pakai kan gue ya? Ada Kang BF. Itu dia nih. Alhamdulillah akhirnya kita bisa ketemu sama semua vlogger yang sudah jatuh. Kita datang ke sini ditemenin sama sobat kuliner dari ini adalah kayak ini. Wah mantap banget. Kita mau nyobain kebab yang standar ya, pernah nyobain di stand. Tonton terus dan jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel Kang Bear dan channel kayak ini dan sobat kuliner. You go what you say. Cakep ya. Cakep. Emang orangnya rame. Iya. Kalau Beboy kan pendiam. Oh, rame. Gua pendiam. Iya, Kang Bev, gimana kalau kita bikin channel berdua aja dia enggak usah. Oh. Ini nih, pendiam soalnya terlalu pendiam jadi kita perlu dipanasan. Jadi kalau misalkan yang namanya baru ngerintis tahu-tahu udah berhenti itu apa sih? Kahunya. Iya, tuh banyak timnya dia. Tuh. Wih. Nih, kameramen. Saya belum sukses tapi udah kameramen. Bagus itu. Itu bagus itu. Oke. Ada siapa lagi tuh lagi ngobrol? Bos kita. Dari mana lo? Dari Cawang kita. Tadi juga kita ngelewatin ya. Iya. Tadi ngelewatin. Kita semua lewat sana. Iya. Ada beberapa yang belum kita kenalan. Pak, jauh. Dari jauh. Ini dari Bandung. Coba sini dari Bandung siap. bisa sampai niat banget ke sini tuh gimana enak? Karena niat awalnya itu pengen ketemu teman-teman sih. Iya, benar. Kayak Liner, Kang BF gitu. Jadi gua ngantuk-ngantuk nyetir dari Bandung, gua maksain lah. Tuh. Pas ketemu sini langsung seger. Pengen tahu siapa dia? Hey, siapa dia? Coba dibuka seetik. Buka seetik. Dibuka sedikit deh. Keluar gua bahasa Jermannya. Sobat Kuliner. Nih channelnya. Subscribe juga ya. Di sini juga ramai. Nanti kita sini, kita lagi nungguin abinya buat bikin kebabnya ya. Iya. Lagi istirahat sebentar. Pokoknya tungguin video ini sampai beres. Pokoknya tonton, jangan di skip, jangan diapain lagi. Ya. Akhirnya ini Abi Mustafa. Iya Pak, betul. Jadi saya sering lihat ini Abi nih waktu pertama kali videonya Bang Pras sama Abi yang pertama kali. Iya. Jualan. Waktu di Karangan ya. Iya. Subhanallah Abi sampai bisa kayak gini. Alhamdulillah. Berjuang Pak. Iya. Jadi ini cabang berapa nih Abi? Kalau untuk saya sendiri cabang kedua, outlet saya kedua. Yeah. Kalau untuk keseluruhan 300 lebih. 300 lebih. 325-an. Wow, 325. Itu berarti sisanya franchise ya, Bi? Kemitraan ya. Jadi kita hanya bantu buka dan kita supply bahan baku aja. Oh, iya. Enggak ada bayar bulanan, tahunan enggak ada. Itu berarti udah di seluruh Indonesia.
seluruh Indonesia 55 provinsi. Wow. Saya manggilnya Abi atau boleh apa Abi aja. Ya? Saya boleh. Karena Bang Pras manggil Abi, jadi iya. Kita manggil Abi juga biasa nih. Saya panggil Abi. Kalau boleh tahu produk yang diunggulin tuh apa aja di sini? Di sini ada kebab. Kebab. Kebab ini dan kita kurang lebih satu bulanan launching produk baru di sini juga. Produk baru khas Turki. Oh, apa itu? Surprise. Surprise. Penasaran nih kita. Nanti nih. Kita tunggu. Kalau produk baru ada, kita tunggu. Itu berarti akan datang ya? Secepatnya, insya Allah. Secepatnya. Sama ini Abi, boleh nggak saya nanya pertama kali ini kan Abi sukses ya untuk bisnis. Alhamdulillah. Ya, itu ada kiat-kiat nggak Abi buat teman-teman di sana yang apalagi kan ini lagi pandemi ya? Iya. Mungkin semangatnya atau apa gitu Abi? Iya, kondisi gimana pun pandemi atau enggak kita tetap hidup Pak. Ya, kita betul. Jadi harus berusaha. Iya, iya. Waktu pandemi pun usaha saya paling kembang-kembangnya itu waktu pandemi Pak. Oh. Kita jadi enggak pernah berhenti. Iya, iya, iya. Gerak terus, alhamdulillah usaha jadi kembang. Iya. Kita harus ada tujuan. Kita harus berusaha untuk sampai tujuan itu Pak. Harus semangat. Betul sih, sama dibantu sama Allah juga ya? Pasti. Iya, udah pasti ya. Itu hakikatnya. Iya, iya. Iya, itu kebabnya. Kebabnya. Oh, ini pajangan ya? Ini pajangan. Iya, pajangan. Oh. Ayam dari dada, beefnya dari Wagyu Sirloin. Kalau nggak salah, Abi itu ini ya, untuk Istanbul itu dia nggak pakai minyak ya, Bia? Iya, nggak pakai minyak. Nggak pakai minyak alami. Ya? Semua alami ya? Nggak pakai pengawet. Ada teman-teman nih yang lihat masih mau buka franchise lagi itu masih bisa nggak? Bisa, kemitraan bisa. Tinggal hubungin nomor admin kita di nama Instagram Mustafa Kuliner Indonesia. Iya. Dari sana ada nomor admin kita, bisa hubungi langsung dari sana. Oh, kalau syarat-syarat secara garis besarnya apa tadi? Tidak ada, tinggal dia siapin titik jualan dan siapin pegawai atau dia siap training, cukup itu aja. Ini Abi, terima kasih banyak. Yep. Kita senang nih bisa tatap muka langsung sama Abi kayak gini, subhanallah. Yep, terima kasih banyak juga. Sehat-sehat terus Abi. Amin. Sehat-sehat terus. Terima kasih. Ya kita doain sukses. Ya. Yep. Amin. Ya, mari Abi. Yep. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak kita dikasih enggak ini buat rame-rame nanti ya, kita bagi-bagi. Jadi sebenarnya ini kita dapat satu-satu untuk review. Ya. Cuman yang di sini jadi ada beberapa food blogger loh. Ada Sobat Kuliner. Udah kita sebutin ada tadi ya, Pantau Kuliner yang udah banyak. Uh-huh. Nah, ini satu lagi yang belum disebut. Pantau Kuliner. Oh, iya. Nih, lagi kamerain kita. Jadi yang ngamerain kita itu Bang Patah dari Pantau Kuliner. Subscribe loh. Yuk, langsung sini. Nah, ini ternyata di kemasannya ini ada sejarah Istanbul Kebab Turki. Oke lah. Dan tuh cobain ini ya, ada dua varian. Gua udah beef. Atau gua beef. Cet. Apa kucet apa dulu? Gunting batu kertas. Batu gunting kertas. Gunting batu kertas sih, batu gunting kertas aneh banget sih. Gunting batu kertas. Tiga kali. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas, gunting batu kertas, gunting batu kertas. Jaga mulut. Oke. Oke. Ya udah, berarti gue chicken ya? Chicken. Oke. Okay. Kita buka. Ini dari tadi by the way ngantri loh. Iya. Yeah. Kita mendapat privilege, alhamdulillah, terima kasih Abi. Kita bisa dapat cepat ya jadinya ya. Tadi ada yang sayup-sayup di kuping, hati gue udah pengen gigit gimana ya. Kita coba beef. Beef dulu. Itu chicken. Ini chicken. Kita coba ya. Kemasannya pakai aluminium foil gitu. Jatuh.
Masya Allah. Oh iya. Isinya? Ini just info, ini bukan tortilla, tadi namanya itu lapas. 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 Iya. Rotinya lapas. Yeah. Beda ya. Boy. Nih teman-teman, tekstur si lapasnya itu kenyal. Dan dia ini loh. Ini kan di dalam ini ada sayur. Yang paling penting dia tuh enggak digoreng. Udah, enggak ada minyak sama sekali. Kita, kayak tadi yang kita udah ngobrol sama Abi ya. Dan daging dagingnya juga. Nah, yang gua suka ya. Dagingnya itu enggak keras, enggak empuk. Jadi pas di posisi pas di yang pas. Okay. Lu tahu posisi pas kayak gimana? Ya gitulah. Kayak gini. Kayak gitu. Ya, kan? Sekarang gua cobain ini ya, si ini ya. Si ayam. Wah Allah. Wah Allah. Wah Allah. Enak banget. Ayamnya gimana? Abi. Enak banget. Enak. Enak banget. Kita baru coba ya yang benar-benar enggak digoreng gitu ya kata kita. Enak banget. Ya Allah, ini ayamnya enak banget. Lapas ya disebutnya Abi ya. Lapas. Lapas. Tuh. Abi makan ya. Lapas. Dan sayur-sayurnya juga fresh loh. Dan ini ayamnya. Rasa rasa ayam yang dipanggangnya itu kerasa banget, Dad. Kerasa, Dad. Last bite. Oke. Okay. Tolong semprot tangan gue, Boy. Oh iya, selama pandemi kita harus safety ya. Apalagi untuk nyentuh makanan, biasain cuci tangan atau kalau emang jauh dari tempat air, hand sanitizer. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Potongan-potongan. Dan uniknya kentangnya tuh masuk loh sama ini. Maksudnya dia nggak nabrak, dia tuh match banget. Ada kentang gorengnya ternyata. Alhamdulillah. Ini tisunya nih. Kentang. Lapasnya. Sayur-sayurannya sama daging. Betul. Mereka kompak. Gua penasaran nyobain yang daging. Rasanya bener-bener kayak nabrak tapi nyatu. Itu gimana ya? Jelasinnya. Nabrak tapi nyatu, hasilnya enak. Ini baratnya rasanya seperti menari-menari di dalam satu gigitan. Nah, ini kalau dari versi kita approve nggak? Approve dong. Approve ya? Approve ya. Soalnya satu nih, yang nggak kalah penting. Apa? Kita makan ini walaupun ada daging sama tadi lapas itu atau orang bilang tortilla yang segala macam dia. Itu nggak ada yang namanya feeling guilty. Atau bahasa Indonesia yang ngerasa bersalah setelah makan itu gak ada. Betul banget. Oke. Nah, buat nih. Satu, dua. Dulu kita sebutin. Kebab Istanbul. Kaya liner top blue. Pokoknya tonton video ini, nanti kita bakal tanya teman-teman satu-satu ya. Ya. Oke. Pokoknya ini alhamdulillah sih. Hari ini kita bersyukur ketemu makanan enak lagi. Oke, selesai. Sudah, kita udah kenyang dan sampai kita ngebungkus lagi ada teh saking enaknya ya. Makan dan ngebungkus. Makan dan ngebungkus. Tapi sebelum itu, kita mau tanya-tanya teman-teman konten kreator di sini juga yang udah makan gimana rasanya. Yang paling dekat lu. Ada dekat. Kang BF. Kang BF. Gak apa-apa batiknya gituin aja. Jadi gimana? Kumaha. Tadi udah makan, kumaha rasanya? Ah, pokoknya namanya Kang BF teh walau belum fungsi makan kayak gitu. Kungsi tahu kungsi? Kungsi itu belum biasa. Nah, belum biasa. Jadi kan kayak lagu na kungsi urang dua. Jadi biasanya Kang BF makan singkong belum singkong gitu. Jadi ini tapi tetap enak bisa. Aduh, daging sapinya itu loh. Bikin Oh, Aji ya, berarti ikutin kita. Kayoliner. Asoy. Asik. Nuhun ya. Sehat selalu pokoknya. Makanan Indonesia. Nah, sekarang satu lagi kita tanya. Bapak. Ada dua lagi. Wih, ini dia nih. Dedengkot-dedengkotnya nih. Kita mau tanya-tanya nih. Mau nanya nih. Sebelum kita pamit. Gak apa-apa. Kita senang yang dempet-dempetan. Nih, gimana menurut... Ya kalau...
Kang Detri buat dekat ya? Dari sini dekat banget deket ya? Banget. Dekat banget ya. Rumahnya ternyata dekat juga. Nah, udah makan gimana rasanya? Waduh, pokoknya ini jadi edik lah kalau gua. Canduan. Gua seminggu minimal makan sekali karena sini banyak ya. Ada yang di Jati Asih, ada Istanbul. Jadi gua jadi langganan tetap. Oke. Iya. Kalau menurut Mas Pras ini yang sering banget bangetan kalau ini? Iya. Yeah. Ya ini Mas Pras nih. Dia Bang Pras itu sehari 3 kali makan. Iya, iya. Udah kayak minum obat ya, Pak. Kayak obat. Iya, iya, iya. Pagi, siang, sore makan ini terus. Jadi kebetulan di channel gua sendiri di Sobat Kuliner sebelum Istanbul Kebab viral, beberapa video gua tuh lebih banyak kebab karena dari dulu gua suka kebab. Oke. Apa tuh kayak kebab? Oh, bentuk. Oh, iya. kebab fisik. Ini masih di editing ini. Nah, kita bablas aja, Pak. Nah, jadi dari hampir semua apa merek kebab itu gua udah pernah nyobain. Oke. Okay. Tapi yang katanya tadi Detri edik bolak-balik, terus kalau kata lu tuh di channel Sobat Kuliner tuh nggak merasa berdosa makannya karena nggak berminyak. Terus kalau kata lu kan tadi nggak berminyak, kalau gua lebih ke dia fresh from the oven, semua bahannya tuh fresh. Kadang-kadang kalau kita beli kebab di mana gitu kan tortilanya udah jadi ya, terus dagingnya juga udah jadi. Nah itu kita nggak tahu tuh bahannya apa. Ya, kalau di sini full semuanya fresh. Oh, jadi enggak merasa ini ada bahan pengawet atau apa gitu. Jadi wajib coba deh buat penggemar, bukan penggemar kebab aja, penggemar kuliner wajib coba kalau belum pernah coba. Oke, siap, mantap. Jadi, tuh, bukan kan? Bukan cuma enak ya, Bu ya, tapi bukan cuma enak. Sehat. Itu dia. Sehat ini, Bang. Sehat dia. Oke. Let's go. Oke, ini kayak Liner pamit ya. Abang-abang bisa ikutin kita gak nih? Gimana? Kayaliner kita approve. Ketemu makanan enak, kita tuh bilang Kayaliner approve. Oh, asoge boy. Oh, dia bilang asoge boy. Oke, okay. Ya? Satu, dua, tiga. Kayaliner approve. Asoge boy. Oh ya, teman-teman jangan lupa sebelumnya. Jangan lupa subscribe. Sama ini lonceng buat Sobat Kuliner sama tadi apa? Detri Wiatno. Iya. Ya. Sama kita juga jangan lupa, nanti di skip kita. Yoi, mantap. Oh ya, ini thank you so much Bang Fatah. Fatah Kuliner Indonesia. Fatah Kuliner Indonesia. Oke. Thank you, dadah.